Ini sosok Dimas Seto yang ganteng dan baik, disebut orang ketiga dalam perceraian Paola dan Baim Wong. Netizen terus menduga-duga dan penasaran siapa yang disebut Baim Wong yang telah berkhianat kepadanya. Walaupun tak menyebut nama, Baim Wong memberikan keterangan jika dia adalah sahabatnya yang belum memiliki keturunan. Diketahui teman Baim Wong yang belum memiliki keturunan yang berparas ganteng dan kalem itu adalah Dimas Seto. Dimas Seto adalah suami dari Dini Aminarti yang sampai saat ini memang belum diberi keturunan. Dimas Seto dikenal sosok artis yang ganteng, kalem, yang kini tengah berhijrah, yang selalu menjalani dan taat perintah agama. Lihat sosok Dimas yang saat ini memiliki keteguhan iman, maka banyak yang tak yakin jika Dimas Seto adalah penyebab retaknya rumah tangga Paola dan Baim. Namun cinta datang dari hati yang tak bisa dihindari. Sampai saat ini Paola belum memberikan kata satupun terhadap pernyataan Baim Wong yang menyudutkan dirinya hingga membuat statement publik buruk terhadapnya. Publik hanya bisa berspekulasi dan mengira-ngira, namun kepastiannya nanti adalah bukti saat di persidangan. Diketahui Paola dan Baim Wong saat ini dikaruniai dua anak. Dua anak inilah yang membuat hati Baim Wong menjadi kuat dan tak mau retaknya rumah tangganya diketahui anak-anaknya. Baim Wong mengambil jalur hukum dan lebih memaafkan Paola. Namun soal perceraian, Baim Wong tetap dengan keputusannya, yaitu ingin bercerai dari Paola. Baim Wong juga menceritakan jika dirinya selalu berkorban untuk Paola dan juga keluarganya. Namun pengorbanan itu sepertinya tiada arti karena Paola sudah mengkhianati cintanya. Itulah kata Baim Wong kepada Paola di media baru-baru ini.